Sakti. Ilmu kebal tangan. Coba. Aduh. Apa nanti kamu terbiasa itu? Kasih tahu dia. Latihan inti. Oh, ada latihan inti. Wah, kamu harus belajar ini. Siap guru. Diam. Masih jauh Mas Den. Ini kayaknya sebentar lagi sampai sih. Aduh, dari tadi enggak sampai-sampai. Karena memang guru saya itu dia enggak bisa janjian. Kita datang dia memang hari Jumat aja ada di sini. Ini tempatnya. Ini tempatnya sekitar sini sih. Bentar lagi lah sampai. Karena memang dia suka di tempat yang angker-angker. Yakin tempatnya di sini? Mas Adi mau tanding harus belajar spiritual sama guru saya. Karena saya jadi atlet nasional berapa tahun belajar sama dia. Yang benar. Beneran. Ini sebenarnya enggak butuh dia ini. Enggak butuh ini. Dia punya metode sendiri. Tapi aku kalau latihan pakai ini. Ya udah kita temuin aja dulu. Bawa aja dulu ya. Bawa aja dulu. Pakai enggak terserah. Iya. Ini bawa aja dulu. Masian. Ini beneran dia lewat sini? Beneran. Aku biasa ketemu dia di daerah di sekitar sini. Ini jalannya begini. Emang guru saya itu susah ditebak. Ini enggak pernah ada manusia ke sini seperti ini. Nah, itulah spiritualnya guru saya. Terus di hutan seluas ini gimana cara nyari dia? Ini kan hutan bambu. Kita cari aja dulu ya. Aduh, di mana Mas Den? Harusnya di sekitar sini sih guru saya. Ini udah mau maghrib lagi. Gak ketemu dari tadi. Ini kan luas banget, gimana cara nyarinya? Mana ya? Setiap hari Jumat pasti di sini dia. Aku yakin banget. Karena aku berlatih setiap hari Jumat. Jadi ada hari khususnya ya? Ada hari khusus. Karena memang ini belajarnya spiritual. Gimana nih? Aduh, Mas Den, maaf ya bentar. Bentar dulu, gak apa-apa ya. Saya itu suara guru saya itu. Yakin? Tapi kan enggak ada orang di sini. Nah, itulah saktinya dia. Di atas kali ya. Guru. 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 Astagfirullahalazim. Guru. Ini guru saya nih. Guru saya nih. Jangan keterlaluan kita mengilahkan seseorang. Jikalau kalian pengen menghormati kedua orang tua, hormatilah kedua orang tua. Guru kata saya Rasulullah ini bersabda, hormatilah kedua orang tua. Ini guru yang saya cari Mas Den. Gak haus hormat. Guru saya. Ada satu lagi, no smoking. Guru. Apa kakak pertama? Sakti guru saya. Inilah susah ditebaknya guru saya. Yang beda dari guru-guru yang lain. Aku harus latihan sih. Guru, kalau ini saya udah tahu. Saya mau turun gunung lagi. Turun gunung. Iya, saya udah lama enggak tanding MMA, Muay Thai. Saya mau. Di mana latihannya kita, Guru? Di sini aja. Ini dia bawa ini, Guru. Iya, ini alat-alat saya nih. Biasanya latihan pakai ini. Tadi udah kularang dia. Enggak usah bawa ini. Ini buat bantal saya. Oke, tuh kan, udah aku bilang gak usah bawa ini, usah. Guru saya punya metode sendiri. Yalah, pokoknya Mas Dendi aja bisa kita jadi juara. Kita tarung di alam, dari asalnya dari alam harus ke alam lagi. Kembali lagi kalian. Nanti kita kalau mati dikubur di alam, makanya bertarung harus di alam. Udah ini saya cari Mas Den. Oh.
Mantap. Tapi kan? Gak percaya. Semangat aku ikut latihan ini. Kalian udah siap? Siap. Siap, guru. Lepas. Jangan pakai sepatu. Bukan? Oh, ini nggak pakai alas kaki latihan, karena memang menyatu dengan alam. Betul. Oh. Pencang kanan, gerak. Tegak. Bungkuk. Jangan dibuang. Biar menyerap, biar energi masuk ke dalam tubuh. Fokus. Ini salah satu latihan pernapasan dari guru saya. Ini pernapasan. Ini jangan dibuang. Jangan dibuang. Hirup terus. Sampai ijo. Tahan. Udah. Oke, ini salah satu pernapasan. Aduh. Kamu merinding semua ini, Mas Dian. Sengeri ini latihannya, baru pertama ini. Itu baru pernapasan. Belum salah pembukaan ini. Belum ada sendi-sendi. Pokoknya kita ngikut aja, jangan dibantah. Dijamin otot-otot Mas Adi jadi kuat. Aku merinding semua tuh, bulu-buluku berdiri semua. Itu pertanda itu. Kita latihan sendi. Siap. Ini pukulan four twelve. Wih di. Satu, dua, tiga. 4 4. Gimana sih sasarannya, di mana guru sasarannya? Sasarannya apa? Sasarannya ke luati, nembus ke pinggang. Jadi muter set 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 tuh. Bisa bergetar semua nih. Bisa jebol belakang, jebol tuh. Jebol. Oke, praktek. Coba. Pukul. 1 2 3. Aduh. Aduh. Bukan? Ih, mantap Mas ini. Saya. Guru saya. Nanti aku. Ya bertahun-tahun latihan beginian. Jadi sekali pukulan tuh 4 kali strike. Jadi, banget kan? Lempar tadi aku. Itu baru sendi ya, itu latihan sendi. Ini sendi-sendi kan? Yang main sendi ini. Fortoel. Okay, good. Oke. Unduk. Jongkok. Cukup. Ini gunanya apa, guru? Itu gunanya buat loncat nanti ketika ada musuh mau nyambit. Oh. Loki bisa menghindar. Coba. Wih, kayak gini nih praktek ini. Ini pedang. Mau nyambit. Nah, biasa dia guru. Belum biasa. Sakit kan? Sakit banget guru. Lagi. Yang menyerah. Kayak gitu. Set. Mau ya? Iya. Oke. Okay. Sini. Sekarang feeling. Ini belakang. Santai. Pukul sekuat tenaga. Pukul gimana nih? Pukul aja. Pukul aja kalian. 1 2 3. Kan? Hey. 1 2 3 pukul. Seperti itu. Enggak kena ya? Itu mata batin ke belakang. Jadi mata kita bisa diambil alih sama ubun-ubun. Jadi yang melihat ubun-ubun. Jadi mata kita di belakang. Jadi sebenarnya ya. Mata guru saya itu di sini. Ketika dia membalik masuk ke dalam ngintip pori-pori pori-pori rambut. Aku mau ilmu itu, guru. Mantap kan? Iya. Kalau di MMA gini, belakang udah bisa menghindar. Nah, ketawanya gitu. Aja, mengintimidasi lawan. Iya. Oke, lanjut. Coba. Waduh. Aku Mas nih. Denny, aku udah bisa kan? Sebentar. Mas Denny udah terbiasa. Okay. Kamu cobain harus. Okay. Fokus. Fokus, Mas. Fokus. Sekali lagi. Aduh.
Masih lama ini, Mas. Oke, tinggal coba pasti nih sini. Gimana, Guru? Murid-muridku, kita coba latihan bambu. Bambu. Bambu gila. Bambu gila. Wih. Sakti. Wih. Gimana nih, Guru? Hey. Piting. Belajar sama kakak pertama. Kita belum sampai ke sini nih. Tuh. Oke, ada satu lagi. Ilmu kebal tangan. Coba. Apa nanti kamu terbiasa itu? Sudah kuat ini? Belum. Belum. Harus dibiasakan kayak gitu terus. Buaya. Oh, krokodil. Gimana? Krokodil style. Oh. Ini. Bukan. Biasa. Pegang. Apa ini, Guru? Kasih tahu dia. Latihan inti. Oh. Ada latihan inti. Wah, ini. Kamu harus belajar ini. Siap, Guru? Siap. Pegang, Gani. Muridku. Ya, Guru. Kita harus ada adab. Ini yang terakhir. Nah, ini metode latihan terakhir. Ini jurus yang terakhir. Aku paling suka ini. Terakhir. Kita masuk ke tempat yang sakral. Ini masuk portal kita. You go. Taruh, jalannya harus jalan kepiting. Gimana tuh, Guru? Wah, jalan kepiting. Kalau nggak kayak gini, nggak bisa kita masuk. Tuh. Dulu. Langsung aku ikutin, Guru. So, portal ikutin. Tersebut. Ikutin. Tuh. Terus. Lanjut. Terus aja terus. Terus. Guru,
banget lagi jalannya. Lagi nih, aduh. Udah cukup. Oke, masih kuat. Kuat dong. Oh, ini yang baru udah kuat nih. Kayak tempat tadi lagi, Guru. Udah pegang ini. Ini latihan favorit saya ini. Ini metode latihan favorit saya. Siap. Aman. Aman, Guru. Oke. Pegang. Nanti kamu harus belajar ketawa kayak gitu. Pegang. Ya, harus belajar itu. Karena itu untuk mengembalikan pernapasannya kita yang sudah lelah. Langsung pulih lagi. Coba. Kurang. Diam. Berbaris. Ini buat mukul ular. Ya, ini. Bukan. Ini walaupun bolong, ini salah satu portalnya. Pak, tutup deh. Kita masukin. Ini. Enak tau. Ini yang muka nuraga. Enak banget. Fungsinya ini menyalurkan bisa ke otot-otot sendi. Kesimpulan kita mematikan, tenangan kita mati. Aku pulang. Enak. Mas Jenny gak kuat aku. Cobain. Ini Mas Jenny. Ini harus gini. Iya. Cobain. Itu. Udah masuk, aman. Masuk. Oke. Tunggu selama 3 jam. Saya mau sholat dulu. Mas Denny, maaf nih. Kayaknya turun lagi kuda-kudanya. Maaf nih Mas, kayaknya guru kamu agak ini deh Mas. Kayak gimana gitu, agak lain. Udah, ikutin aja. Aku udah bertahun-tahun ikut dia kok. Aku udah dari kecil aku latihan MMA sampai setua ini nih. Nggak pernah aku latihan begini Mas. Aman, dia aja sholat kok. Oh iya. Ya, benar. Aman. Benar. Ikut aja pokoknya. Oke. Nanti lama-lama kuat. Bisa-bisanya masuk ke otot-otot kamu, nanti baru semuanya keras. Mas, maaf, mau nanya. Lihat orang rambut gondrong, terakhir kalau nggak salah pakai baju putih. Oh, guru kita. Barangkali lagi ya? Kemana dia? Lagi kemana? Sholat. Oh, guru masnya itu? Iya, guru. Ya. Nanti dia kesini lagi. Nanti. Oh, nanti dia kesini lagi. Saya cari dulu ya. Kan orang penting dia, dicari. Cari emang ya, guru besar. Iya, banyak orang yang cari dia. Makanya makasih Mas Den ya. Iya. Udah bawa aku latihan di sini loh. Ikutin aja pokoknya. Siap. Fokus, ya. Suaranya udah terdengar. Ini baru 1 jam setengah. Tinggal nunggu 1 jam setengah lagi. Guru, tadi ada yang cari. Siapa? Kayaknya minta ilmu kayak aku. Wah, mau tanding lagi minta ilmu. Dicariin. Ada kemana aja ini. Ini ada saya lagi sakit, dia belum minum obat dulu. Sayang banget ini ada saya ini. Kesian. Ayo minum obat dulu ya di rumah ya. Ayo, gak boleh main-main jauh-jauh. Terus ini gimana? Udah tahan aja, selesaiin 1 jam setengah lagi. Mungkin memang lagi sakit ya, sakit kepala guru saya. Udah selesain aja, nanti kalau selesai baru kita cari guru saya. Ya, udah selesain aja dulu. Moro sakti begitu ya? Nikmatin aja. Oke. Okay.
Akhirnya Mas Denny. Saya kan? Udah aku laluin semua. Cari guru. Ya. Ini udah makin gede aku lihat. Ya bagus. Bisa. Mas. 1, 2, 3. Yang loh. Begitu. Lah, mana guru kita? Terus. Yang benar. Agus. Siap guru. Harusnya gitu. Siap guru. Kurang. Kurang. Jangan-jangan dia sakit. Aduh. Kenapa udah seharian lagi? Kamu baru sehari. Aku ikut latihan dia kayak tadi tuh udah 5 tahun. Tapi Mas Den, tadi dia sholat. Nah itu dia. Dia memang lupa sama dirinya, tapi dia tidak lupa sama Tuhannya. Udah. Kasih tahu dia. 1. Jangan perlakukan saya sewajarnya saja gitu. 3, 2, 1. Janganlah memperlakukan manusia sewajarnya saja. Gimana sih bangong? Ada satu lagi, no smoking. Guru. Udah ini enggak bakal jodohan. Adenan kita tahu tadi susah. Ambil kan? Siap. Kurang ya. Ini totalitas ya. Iya. Langsung di situ. Kita coba latihan bambu. Bambu. Bambu gila. Bambu gila. Wih. Sakti. Oke teman-teman. Bagong deh. Jadi konten aing. Oke teman-teman. Teman-teman. Sini ya. Tidak ku heran. Kasih lu. Kuat. Kebalik. Kebalik. Kegedean enggak ada. Ini teman lah. Aku mukul mana Kang? Sini ya. Pukul. Terus gimana nih endingnya? Nah, ini dia masuk. Oh, ini. Tunggu 3 jam di sini. Ada yang aneh nih. Oh iya. Mas nemu itu disuruh berjalan jadi dekat. Jadi seolah-olah ularnya masih di dalam masih. Masih. Nah, kamu harus tunggu 3 jam gitu. Proses ini lamanya nanti, 3 jam. Nanti bengkak lagi mulai bengkak. Oh, ini atraksi dulu gitu. Enggak. Jangan. Enggak. Nek arnya, go. Oke, action. Belum. Udah, mulai. Hah? Iya, nyeri. Go. Action. Ya, bagus. Pusat, 1, 2, 3. Yang begitu. Yang benar. Terus. Yang benar. Agus. Siap guru. Harusnya gitu. Siap guru. Kurang. Udah. Takut malu.